Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali ya di channel saya, Tirta Ferry Channel. Oke teman-teman, di kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini, di sini saya akan membuatkan video perjalanan untuk melihat suasana perdesaan Desa Sragi ya. Desa Sragi, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Oke, bagaimana video perjalanannya? Mari kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Di sebelah kanan ini yaitu Balai Desa ya, Balai Desa Sragi. Balai Desa Sragi berada di sebelah kanan itu tadi. Jadi kita belok kiri menuju ke arah selatan teman-teman untuk melihat suasana perdesaan Desa Sragi. Untuk suasananya seperti ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya berada di daerah sini, di daerah Sragi, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat, bisa menjadi obat kangen atau obat rindu dengan suasana kampung halaman, bagi khusus untuk teman-teman yang berada di perantauan ini, yang rumahnya berada di sekitaran Desa Sragi. Sebelah kiri itu tadi yaitu Masjid Al-Mutakin kalau nggak salah ya. Suasananya seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti kita akan belok di depan sana, akan menuju ke Taman Sragi dulu teman-teman. Menuju ke Taman Sragi, kemudian kita melanjutkan lagi perjalanannya. Sebelah kiri ini yaitu SDN ya, SDN Sragi. SDN Sragi, kita belok kiri sini dulu teman-teman. Kita belok sini dulu untuk menuju ke lokasi Taman Sragi. Lokasi tamannya seperti apa? Kemungkinan lokasinya berada di area sekitar sini ya, untuk area tamannya. Ini saya juga baru pertama kali ya melewati di daerah sini tuh. Ini cuaca mendung teman-teman, cuaca mendung. Di sini atau bukan ya tamannya? Oh iya benar di sini teman-teman. Lokasi taman ini. Sragi Green Paradise. Ini kalau sore pasti bagus sekali teman-teman. Sore pasti bagus untuk nongkrong-nongkrong ya. Jadi untuk suasana tamannya seperti ini. RTH Kotaku. Jadi saya mendekat sebentar ya, melihat suasana di dalam. Jadi untuk kondisi tamannya seperti ini. Ini taman yang ada di Desa Sragi teman-teman. Ini masih sepi ya, soalnya siang ini sekitar pukul 11 siang. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi perjalanannya, yaitu melihat suasana perdesaan yang ada di Desa Sragi. Jadi di sebelah kiri ini, di sebelah kanan, kita bisa menjumpai yaitu persawahan warga ya. Persawahan warga Desa Sragi kalau nggak salah ini. Ini masih banyak persawahan ya sampai sana itu. Di sana juga masih persawahan, itu persawahan juga. Dan untuk lokasi rumah-rumah warga itu berada di depan sana teman-teman. Lokasi berada di depan sana. Oke, jadi kita pelan-pelan ambil menikmati suasana perdesaan Desa Sragi. Kalau untuk dukuh atau dusunnya saya juga kurang tahu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya berada di daerah sini, di sini itu masuk dusun apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ini tadi kita kan dari arah utara sana, kita lurus menuju ke arah barat teman-teman. Kita cek kamera. Oke, masih nyala.
Jadi seperti ini suasana-suasana perdesaan yang ada di Desa Seragi. Jalan Joglo belok kanan itu tadi. Jadi pasti kangen ini teman-teman yang sudah lama tidak pulang kampung, kemudian ingin pulang kampung tapi belum bisa. Dengan adanya video ini semoga bermanfaat ya. Kita pelan-pelan, ini saya sengaja emang pelan-pelan teman-teman untuk menunjukkan kepada teman-teman sebelah kiri ini yaitu gerdu ya. Gerdu ini masuk mana ini? Dukuh Kerajaan Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo. Jadi ini masuk Dukuh Kerajaan teman-teman. Masuk Dukuh Kerajaan Desa Seragi. Kemudian di sebelah kanan ini yaitu Masjid Al Mukarom Desa Seragi, Kecamatan Sukorejo. Coba kita lurus ke sana. Oke. Ini saya menuju ke arah barat teman-teman ya. Jadi itu suasananya seperti ini. Kemungkinan untuk area lokasi Desa Seragi itu berada di sisi timur itu tadi teman-teman. Kalau arah sini itu masih masuk Desa Seragi atau bukan saya juga kurang tahu ya. Jadi coba kita putar balik lagi untuk menuju ke lokasi. Oh, kemungkinan sampai sini ternyata teman-teman. Oke, saya berhenti dulu ya. Oke teman-teman, jadi kita kelewat ya. Ini sudah memasuki Desa Morosari, yaitu Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Untuk lokasi Desa Seragi itu perbatasannya tadi ya, di perempatan tadi. Jadi di Desa Seragi ini yaitu terdapat juga yaitu ternyata petilasan Eyang Ismoyo teman-teman, Klampes Ireng. Jadi Klampes Ireng itu berada di Desa Seragi ternyata teman-teman. Itu lokasinya di arah selatan itu tadi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk menelusuri suasana perdesaan Desa Seragi teman-teman. Jadi kita putar balik ini ya. Kita putar balik menuju ke Desa Seragi. Morosari tadi kalau menuju ke arah timur. Jadi Desa Seragi itu terdapat petilasan Klampes Ireng ya. Petilasan Eyang Ismoyo kalau nggak salah. Itu lokasinya pasnya di mana saya juga kurang tahu ternyata teman-teman. Soalnya saya baru pertama kali ya melewati di daerah Desa Seragi ini. Jadi seperti ini yang suasana Desa Morosari teman-teman. Desa Morosari untuk perbatasannya di sini Jalan Asem Telu. Jalan Asem Telu ini masih memasuki Desa Seragi. Ini saya menuju ke arah ini yang kita lewati tadi. Ini jalan yang kita lewati tadi. Ini saya menuju ke arah timur teman-teman ya. Kepala Desa Seragi, rumahnya Kepala Desa Seragi belok di sebelah kanan itu tadi. Kita pelan-pelan aja, ini yang kita lewati tadi. Kita putar-putar daerah sini nggak apa-apa. Soalnya sambil mempelajari Google Map teman-teman. Jalan Raden Saleh. Oke, kita coba belok sini ya. Kita coba belok sini menelusuri rumah-rumah warga. Jalan Raden Saleh. Jalan Raden Saleh. Itu tadi, itu nanti tembusannya di jalan yang kita lewati awal tadi teman-teman. Di depannya ada masjid megah ya. Masjidnya bagus, kelihatannya baru dibangun. Ada yang tahu ini masjid apa? Teman-teman bisa tulis kok di kolom komentar ya. Dan untuk kondisi jalan yang di daerah sini itu jalannya sudah halus teman-teman. Ini jalannya papingan ya. Jalannya papingan. Jadi seperti ini suasana rumah-rumah warga yang ada di Desa Seragi. Mungkin bagi teman-teman rumahnya berada di daerah sini.
itu suasananya seperti ini ya. Ini saya sambil mempelajari Google Map, teman-teman. Oh, ini ternyata teman-teman untuk tembusannya. Tembusannya di daerah sini. Ini ya, ini jalan yang kita lewati awal tadi. Oke, kita lanjut lagi menuju ke arah utara, teman-teman. Kita menuju ke arah utara. Jadi mohon maaf ya, ini cuacanya mendung. Cuaca mendung. Soalnya tadi malam itu kalau di tempat saya turun hujan, teman-teman. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 23 atau 24 ini. Ya, Balai Desa Seragi depan sana. Ini coba kita masuk ke arah barat untuk melihat suasana rumah-rumah warga yang ada di Desa Seragi, Kecamatan Pembanaran. Jadi ini masuk Dukuh Banaran, teman-teman. Dukuh Banaran, Desa Seragi, Kecamatan Sukerjo, Kabupaten Ponorogo. Yang kita lewati tadi yaitu Dukuh Kerajaan. Dan ini Dukuh Banaran. Oke teman-teman, jadi video perjalanan melihat suasana perdesaan Desa Seragi saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat video yang saya berikan ini kepada teman-teman, bagi khususnya teman-teman yang berada di perantauan ini, yang sudah kangen dengan suasana kampung halamannya. Semoga bisa menjadi obat kangen. Ini ada pohon besar apa sebelah kiri itu tadi, saya juga kurang tahu ya. Bisa menjadi obat kangen atau obat rindu suasana kampung halamannya. Jadi video saya akhiri sampai di jembatan sana ya. Di depan jembatan sini. Jadi di sini itu jembatan, namanya jembatan apa saya juga kurang tahu. Jembatan ini. Jadi, video saya akhiri sampai di sini aja. Jadi bagi teman-teman yang tahu di depan itu jembatan penghubung ke desa mana, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.